Oke, sore ini kita akan mencoba membongkar ini center ini. Misalnya belum bisa dikeluarkan. Oke. Oh, artinya kalau nanti dibongkar itu lens. Oke, sore ini kita akan mencoba membongkar ini center ini, center kecil ini, micro USB, XPE dan COB, dan udah beberapa kali saya coba bongkar dan tidak terbongkar. Nah, ini kita akan coba bongkar dan nggak tahu nanti akhirnya bisa dikembalikan atau tidak. Jadi ini bisa bongkar tanpa pasang ya. Kita coba, kita ambil ininya dulu. Jadi nanti dilem sidang. Oke, coba ya. Nah, ini hidup berarti di sini. Oke. Nah, ini dilihat dalamnya dulu. Di sini baterainya ternyata kecil banget. Ini baterai A2 ya. Jadi, yes. 14500 itu serinya. Itu baterai A2 seperti ini, tapi mengeluarkan 3,7 volt. Kalau ini itu kan cuma mengeluarkan 1,5 volt. Mana ini? Nah, kalau baterai biasa itu 1,5 volt, kalau yang di sini itu 3. Kondisinya seperti ini, tetap aja belum bisa keluar, nggak bisa dimasukin, nggak bisa dikeluarin. Kondisinya oke. Oke, misalnya keluar. Oh, artinya misalnya belum bisa dikeluarkan. Oke. Artinya kalau nanti dibongkar itu lensanya dulu yang diambil. Jadi ini tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ini maju. Nah, seperti ini dikeluarkannya seperti ini. Cul gitu, tapi lensanya yang diambil pertama kali adalah lensanya. Jadi cara nyopotnya ini maju.
tapi cara ngambil lensanya ini gimana gitu loh. Ya kan susahnya di situ, bos. Jadi kesimpulannya, kalau nanti saya udah nggak ada lagi, yang satu udah tak berikan anak teman anak saya, kemudian cara nyopotnya itu lensanya dulu, kemudian seluruh badannya ini disurung ya, didorong ke sana. Jadi kalau ini dipaksa dari belakang nggak bisa ini. Ini ada karetnya ini nggak bisa masuk, nggak bisa di. Terus kalau ini dibongkar seperti apa bentuknya? Ini dicepit. Hah? Wah, ini nggak di, udah di baterai bos. Jadi lensanya apa lightnya seperti ini? Ini LED XP-nya. Dan tidak di, ini enggak di solder. Kenapa enggak di solder? Karena panas. Jadi sistemnya cepet. Jadi mau enggak mau ini beratnya segini. Ini heatsinknya. Terus enggak, kalau nggak pakai dudukan, ini nggak disolder. Kalau disolder leleh gitu. Kalau nggak disolder ini leleh. Kalau disolder maksudnya. Jadi harus pakai dudukan ini. Jadi harus gini. Susah juga. Jadi harus seperti ini. Ya hilang. Nanti mau. Ini seperti ini ya. Oke. Ini kondisinya sama ya, sejajarnya sama. Seperti ini. Nah, harus seperti ini. Terus ini dipasang. Nah, harus ada dudukannya seperti ini. Nah, dia baru bisa hidup. Nah, jadi nggak bisa diambil LED-nya tok ya. Oke, kira-kira seperti itulah cara membongkar tadi, mana udah nggak ada caranya ya. Saya pengen tadi mengganti baterainya. Pengen ganti baterainya tadi ke baterai yang ini, tapi udah rusak. Oke. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.